ada janji-janji yang kau lafazkan saat pernikahan kita. Di hari indah yang menghalangkanmu sewaktu dahulu, caci makimu demi cintaku kepadamu, wahai kekasihku, telah lama kau ku maafkan. Sayangku, kembalilah kepadaku, eratkan perhubungan kita, lupakan segalanya. Sentiasa pintu hati ini terbuka untuk kau kembali. Kembalikan nostalgia cinta kita bersama. Demi cintaku kepadamu, wahai kekasihku, telah lama kau ku maafkan. Sayangku, kembalilah kepadaku, eratkan perhubungan kita, lupakanlah segalanya. Sentiasa pintu
tower. In English we call tower. Yeah. Dengan lagu terbaru mereka kembalikan nostalgia. Betul, Derina. Okey. Derina, bila kita dengar dia orang ni nyanyi tadi, dia orang perform tadi ni, dia mengimbau kembali zaman 90-an. Weh, masa tu saya belum lahir lagi, Afiq. Belum lahir. Belum lahir. Disebabkan saya belum lahir pada ketika itu, kita nak berkenalan dulu dengan abang-abang kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya ahli baru mereka. You ahli baru. Backup singer. Backup singer. Bolehlah, dek. Itu je mampu, dek. Janji ada job, dek. Okey, kita tanya abang yang pertama kita di sebelah. Betul. Abang vokalis kita. Menara apa? Pertama lah orang kata, Derina. Menara pertama. Alright, nama saya Joey. Berasal daripada Sungai Besar, Selangor. Sekarang menetap di Hulu Langat lah. Dia bagi biodata terus. Steady, bang. Makanan kegemaran. Ni abang Joey selaku vokalis. Betul. Ini menara pertama, Derina. Yang pertama. Kita pergi menara yang kedua. Ya, menara kedua yang goreng tadi, time solo. Ya, MV. Tali dah cabut, pasang balik. Macam ni, tu. Menara kedua bang yang goreng tadi namanya. Bagi saya kenalkan dekat penonton-penonton. Saya Abang Jali. Abang Jali. Pengasas kumpulan menara. Dan selaku anggota band. Main gitar, bang. Main bass gitar. Dengar tu Abang Jali. Kita boleh panggil otai kita di datang tu. Otai masih berbisa, geng. Ya, di sebelah kiri saya, Elfi. Dia lah tulis lirik. Dia lah produce lagu. Namanya apa? Assalamualaikum. Nama saya Zul. Saya sebagai pemain gitar kedua kumpulan menara. Zul. Kita panggil Abang Zul, Kita dah kenal Abang Zul. Pemain gitar nombor dua. Okey, di belah kanan saya ada siapa ni, bang? Nama saya Mat. Mat. Pemain gitar satu lah. Pemain gitar nombor satu. Nombor dua kat sana, Derina. Yang belakang kita ni senyap. Yang belakang yang senyap tu. Yang bagi beat duk-duk-duk kat belakang boom, tadi. Siapa namanya, bang? Nak kena beli. Okey. Okey, saya Fali. Abang Lee. Fali. Laku drama. Laku drama. Ini kalau awak tak kenal ni. 20 tahun drama ni. Oi, lama. Okey. Dekat sini. Guys, untuk pengetahuan, kepulan menara ni dah 20 tahun dalam industri. Lebih healthy. Oi. Lahir lagi ketika itu. Betul tu. Okey, Derina. Borak punya borak. Kita nak tegur kepada penonton-penonton. Assalamualaikum semua. Saya Fi Martin. Dan saya Dina Shay. Semestinya yang trendy, Dan terkini di Suka Tune. Apa khabar kat rumah tu? Ni kita nak bagi tahu sikit, Fi. Buat penonton dekat rumah tu, Suka Tune bersiaran setiap hari Isnin jam 9 malam saluran 116 Suka TV dan di aplikasi MyTV mana-mana. Tapi masih belum terlambat, Fi. Betul. Untuk kita nak ucapkan selamat tahun baru singa. Kohei Bacho. Ampau tak ada? Ampau tak ada. Pakai Tak apa. Rambut dah sama. Okey, Derina. Kita dah berborak sedikit lah dengan abang-abang menara ni. Tapi kita nak kena lebih mendalam ni. Tapi selepas ini. Betul, borak punya borak ni. Abang-abang yang call saya tadi nak tahu perkembangan abang-abang menara kita. Tapi sekejap lagi kita nak berehat sebentar. Kita habiskan limau dekat belakang tu. Kita kembali selepas ini. Lagu sayang ni. Macam mana tadi, bang? Tu, sayang. Tarik. Welcome back, guys, dalam Suka Tune. Kita masih lagi bersama dengan kita punya otai masih berbisa. Kumpulan Menara. Menara Band, comeback kali ni setelah 20 tahun menghilang. Lebihlah. Hilang betul. Lama sangat. Dan kembali dengan single terbarunya. Betul. Kembalikan Nostalgia. Adakah lagu ni memang untuk lagu comeback ke ataupun sebelum ni ada lagu? Tapi belum rilis ke sebagainya, boleh kongsi sikit? Memang lagu ni untuk lagu comebacknya Menara ni lah. Single terbaru. Untuk tahun ni. Faham. Dia last 2023 dia tu, hujung tahun. Comeback. Comeback. So 2024 ni orang kata apa titik permulaan. Permulaan. Menara comeback lah, kan. Tertubuhnya apa Menara TRS. Mereka pun nak comeback, guys, dari industri. Sebelum TRS lagi dah ada. Betul. Bertahun-tahun lama je. Otai masih berbisa. Betul lah. Tapi saya tahu abang tu adalah Menara Condong. Ada pusi-pusi. Abang tak payah pandang belakang sangat, bang. Abang lah. Alright, kita nak tanya sikit lah, kan. Mengenai lagu Kembalikan Nostalgia ni. Lagu ini mengisahkan tentang cinta. Tapi kita nak tanya, siapa yang salah dalam lagu ni?
adakah cinta lelaki ataupun perempuan? Siapa? Tanya dia pencipta lagu. Bagi dia yang maintain kat belakang tu. Nak salahkan lelaki ke nak salahkan perempuan ni? Macam mana cerita ya? Dia kisah rumah tangga sebenarnya ni lah. So, kita pasal suami isteri lah. Pujuk, rujuk, gaduh, pujuk, gaduh. Salah curam tu lah sekarang. Tak curam, dia krisis. Ada krisis lah. Rumah tangga. Rumah tangga mana tak bergelora. Tapi laki ke perempuan yang salah. Dua-dua salah. Tapi dalam masa saya dua-dua masih cinta lagi. Oh, jangan saya seorang ni perempuan kat sini, Afi. Marah nanti. Sabar, Derina. Ramai ni abang-abang kita ni. Tapi kita nak tanyalah abang yang paling otai ni. Betul. Berapa pun abang antara umur 56. Masih lagi steady, guys. Steady. Main gitar tadi. Betul. Dia goreng solo tadi. Kita kat belakang dia dah macam okey, disebabkan kita ada vocalist baru. Betul. Joey. Jadi perasaan Joey bila dia terima masuk dalam kumpulan menara ni macam mana? Alhamdulillah, saya diberi tanggungjawab yang beratlah untuk menggantikan vokalis lama arwah Dino. Lagu menara ni boleh tahan juga dia punya key dia sebenarnya. Betul. So jadi saya terimalah, saya cuba try buat yang terbaik sebaik mungkin, insyaAllah. Tapi nak tanya si. Ya, nak tanya apa? Macam mana dilamar oleh kumpulan menara ni. Okey, saya ni suka cover-cover lagu dulu tau. Masuk dekat YouTube dekat apa. Faham. Lepas tu Bro Mat dia PM saya. Okey. Dia cakap apa ni, nak audition dengan menara nak tak? Dia cakap. Masa tu kita try lah. Okey. Cuba pergi dekat studio. Alhamdulillah rezeki. Jiwa rock dah. Kasut kasut. Kasut jiwa rock tu. Okey, kita nak tanya Abang Lee lah kan. Selaku kata Ali lama juga kan. Okey, kumpulan menara ni famous pada tahun 90-an, Abang Lee. Ya, tak lahir lagi. Belum lahir. Awak baby and you. Okey, jadi macam mana kumpulan menara ni boleh kekalkan aura? Kalau kita tahu zaman 90-an tu zaman rock. Sekarang ni dah zaman orang kata dah berubah. Tapi macam mana nak tarik ni, Abang Lee? Budak-budak baby and you sekarang ni, zaman-zaman sekarang ni, bang. Ada dua Lee, mana satu? Lee mana satu? Pali ke Jali? Jali ke Abang Pali? Abang drama Pali. Nak tarik apa? Okey, kita nak panggil orang-orang baru ni, bang. Mana nak dengar ni, bang? Untuk terima lagu menara ni, BBMU ramai sekarang. Itulah, tapi moga-moga dapatlah dia terimakan lagu ni. Untuk dia sebenarnya lagu ni yang kita main ni untuk kembalikan nostalgia. Betul. Moga-moga dapatlah kembali dia orang teringat-ingat balik yang mana yang orang lama. Faham? Kalau kita dengar tadi beat dia sekarang dengan yang dulu punya lagu sama. Sama. Padu tu tak padu. Ini signature kumpulan menara lah. Betul. Rock never die. Orang kata peminat-peminat menara tu yang dulu sampai sekarang masih ada lagi. Masih ada. Diorang pun rindu kan. Ya, bila lagu dah healing-healing, tangkap lele, dengarlah lagu Abang Menara. Betul. Kembalikan nostalgia kita. Yang kalau gaduh, jangan dengar. Kenapa? Kan nanti krisis rumah tangga. Okey, kita nak tanyalah Abang Jali kita kan. Apa harapan Abang untuk lagu Kembalikan Nostalgia? Lagu baru nak comeback ni kepada peminat-peminat Menara. Harapan Abang Jali dan anggota Menara seperti lagu-lagu lama lah, lagu 90-an. Contohnya seperti lagu Sayang, Memori Kita Semalam dan yang lain-lain. Semoga memberi semangat yang kuat baru kepada tahun 2024 ni. Ya. Betul lah. Sebabkan lagu Sayang tu famous. Betul. Belanja sikit lagu Sayang boleh. Sayang, secebis kenangan. Cinta yang menggegar dada. Sayang, ianya berakhir dengan titisan air mata. Okey, masuk lagu. Wah, itulah lagu orang kata menara yang orang kata yang tular. Tular bila dulu. Dengar lagu ni tahu ini adalah lagu menara. Lagu Abang Menara semua memang orang tahulah orang pakcik-pakcik saya dahulu. Betul. DM saya, kirim salam kepada mereka. Betul. Ni Derina. Abang Jali dan anggota Menara. Seperti lagu-lagu lama lah, lagu 90-an. Contohnya seperti lagu Sayang, Memori Kita Semalam dan yang lain-lain. Semoga memberi semangat yang kuat baru kepada tahun 2024 ni. Ya. Betul lah. Sebabkan lagu Sayang tu famous. Betul. Belanja sikit lagu Sayang boleh.
sayang secebis kenangan. Ewa. Cinta yang menggegar dada. Sayang, ianya berakhir dengan titisan air mata. Okey, masuk lagu. Wow, wah, itulah lagu orang kata menara yang orang kata yang tular. Tular dulu. Bila dengar lagu ni tahu ini adalah lagu menara. Lagu abang menara semua memang orang tahulah orang pakcik-pakcik saya dahulu. Betul. So DM saya, kirim salam kepada mereka. Betul. Ni Derina. Ni kan kita nak tanyalah abang menara ni kan lagu baru pun dah keluar 2024 ni kan. Bila ada tak terfikir nak buat konsert? Ada. Siapa? Ketua. Ada insyaallah di Senibel bulan berapa? Bulan 6. Wah, wow. Ada. Ada bulan 6 ni. Dalam bulan ni insyaallah. Insyaallah. Itu bulan dia. Ni buat comeback dan betul. Buat konsert. Ramai yang merindui kumpulan menara ni. Kita doakan yang baik-baik saja untuk abang-abang kita. Terus berkarya lagu ni. Betul tu. Okay. Alright. Itu saja perkongsian bersama kita dengan kumpulan menara dan kita ucapkan jutaan terima kasih kepada abang-abang menara kita guys. Terima kasih. Tepuk sikit. Tepuk. 20 tahun comeback akhirnya datang di Suka Tune, debut yang pertama. Yes. Kita harapkan dengan lagu Kembalikan Nostalgia ni dapat melepaskan kerinduan mereka-mereka yang dekat rumah tu. Kita pun lepas rindu Betul. Orang kata dah kembali nostalgia kita. Okey guys, kita nak berehat sebentar kerana sampai ni kita akan bersama dengan kumpulan M. M. Saya nak teka, saya nak teka. Ibu perempuan. Bukan. Rahsia. Selalunya M-pop perempuan. Ada juga lain lawan ni. Kalau nak tahu, anda kena kita kena berehat sebentar. Betul. Kita kembali selepas ini. See you. Yes. Sayang.